Siva udah punya pacar belum sih? Apa? Udah punya pacar belum? Agak lama ya. Hai Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Tentunya balik lagi ini bersama kami yang dimana setiap harinya akan menayangkan info-info terbaru dan menarik seputar artis kesayangan kalian ini. Nah, buat teman-teman dan kalian semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tekan bol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua enggak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Tisa Biani konfirmasi Cut Siva dan Haris Friza resmi pacaran. Cut Siva dan Haris Friza kerap memamerkan foto mesra bersama. Namun tak ada ucapan resmi dari mereka soal hubungan tersebut. Keduanya kembali terlihat mesra di media sosial. Hal ini terjadi ketika Cut Siva merayakan acara Infotainment Award 2023. Pesta meriah bertema ala-ala Coachella itu dihadiri oleh keluarga, sahabat termasuk Tisa Biani. Tak ketinggalan, Tisa Biani juga hadir di acara Infotainment Award 2023, acara tersebut. Aku senang melihat bagaimanapun juga kami kan berteman cukup lama geng Menteri Ceria. Udah 8 tahun lebih kalau gak salah ya, kata Tisa Biani saat ditemui di kawasan Jakarta Barat. Tisa Biani juga memastikan bahwa Cut Siva dan Haris Friza berpacaran. Lalu akhirnya Cut Siva jomblo sekian lama, akhirnya ada yang bisa dipublikasikan, iya dong, ungkap Tisa Biani. Tisa Biani juga paham betul bahwa di balik kesuksesan dan ketenaran Cut Siva di dunia entertainment, pasti ada rasa ingin dimanja oleh pasangan. Kan kalau sukses udah sukses, sebagai aktris, dalam bisnis, tapi kan namanya perempuan pasti ada sisi hati terdalam yang ingin diempu-empu gitu kan, ucap Tisa Biani. Bagi Tisa Biani yang sudah lama berteman dengan Cut Siva, akhirnya penantian itu dirasakan juga oleh Cut Siva. Nah, ini benar-benar indah di pada waktunya di acara Infotainment Award 2023, bisa bikin salting yang begitu serunya, tutur Tisa Biani. Haris Friza mampu memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada Cut Siva. Dicukupkan diberikan sama Tuhan sosok yang bisa mengasihi Cut Siva dan mereka juga kayaknya udah ready untuk you know mempublikasikan dan gak kucing-kucingan lagi, tegas Tisa Biani.